Cara melihat laporan transaksi penjualan. Pilih menu Laporan. Pilih Laporan Penjualan. Anda bisa memilih untuk melihat laporan penjualan hari ini, bulan ini, tahun ini, atau selama ini. Kolom pencarian digunakan untuk mencari data transaksi berdasarkan kode struk. Anda dapat memilih filter untuk menyaring data transaksi berdasarkan. Filter staff digunakan untuk menyaring data transaksi berdasarkan staff yang mencatat. Filter cash dan piutang digunakan untuk menyaring data transaksi berdasarkan jenis pembayaran, cash, piutang, atau keduanya. Urutan data digunakan untuk melihat data transaksi dari yang terbaru atau yang terlama. Kolom pencarian struk digunakan untuk mencari data transaksi berdasarkan kode struk. Filter metode pembayaran digunakan untuk menyaring data transaksi berdasarkan metode pembayaran. Centang, kotak, filter metode pembayaran sesuai dengan transaksi yang ingin Anda lihat. Filter tampilkan untung sebelum piutang dibayar. Filter tampilkan total pendapatan sebelum piutang dibayar. Selanjutnya, Anda akan melihat jumlah transaksi, pendapatan, dan keuntungan disertai grafik sesuai periode dan filter yang dipilih. Lihat detail transaksi. Klik data transaksi untuk melihat detailnya. Hapus transaksi. Klik ikon keranjang sampah di samping data yang ingin dihapus. Salin kode struk. Klik ikon salin di samping kode struk. Lalu tempelkan kode tersebut ke kolom pencarian atau media lain untuk mempermudah pencarian data transaksi. Ekspor atau download. Klik ikon titik tiga di pojok kanan atas, lalu pilih ekspor untuk mengunduh laporan. Share atau bagikan, klik ikon titik tiga di pojok kanan atas, lalu pilih share untuk membagikan laporan. Laporan transaksi penjualan berhasil diakses di aplikasi Kasir Pintar. Selamat mencoba!